Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasuluh. Shalawat wa salam ala Muhammad wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala alihi ajma'in. Amma ba'd. Sedekah merupakan amalan yang bernilai besar dalam pahala dan berlipat ganda dari sisi Allah. Maka kalau jenazah dikasih kesempatan untuk hidup satu kali lagi, maka amalan yang akan dilakukannya adalah bersedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَيَّتِيَ أَهَدُكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang salih. Ayat ini memperingatkan kita untuk lebih untuk bersedekah sebelum kematian akan datang. Ada waktu yang lebih tepat untuk bersedekah. Seorang pria mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah ada sedekah yang lebih baik?" Rasulullah menjawab, "Bersedekahlah kalau kamu berada dalam kondisi sehat, kikir, ketakutan miskin atau berangan-angan untuk menjadi hartawan yang kaya raya." Dari hadis ini kita mendapat kesimpulan bahwa ada tiga waktu yang paling tepat untuk bersedekah. Pertama, bersedekah dalam kondisi raga sehat. Biasanya orang dalam kondisi ini adalah orang dari golongan anak muda yang berambisi untuk meraih cita-cita masa depannya. Kedua, bersedekah dalam kondisi ingin menjadi kaya. Biasanya orang dalam kondisi ini menjadi pelit dan kikir, jadi lebih susah untuk bersedekah karena mereka perlu sejumlah harta untuk mencapai targetnya. Ketiga, bersedekah dalam kondisi takut menjadi miskin. Orang dalam kondisi ini biasanya mengalami PHK, menghadapi utang atau bisnisnya kerugian. Tapi orang dalam kemiskinan bisa diganti menjadi kaya dalam sekejap karena bersedekah. Insya Allah setelah ini kita semua bisa memilih waktu yang lebih tepat untuk bersedekah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.